Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Zona Bobol, Zona Bongkar Bola. Pada video ini saya akan membagikan tutorial meracik Inzaghi legendary. Bagi teman-teman yang mempunyai Filippo Inzaghi, kalau nggak salah namanya, silahkan simak video ini sampai selesai, karena di sini sangat pada video ini saya akan memberikan racikan yang sangat epic ya teman-teman ya. Jadi di semua formasi, terutama formasi serangan balik cepat, karena di sini saya menggunakan skema serangan balik cepat. Oke, ini sudah masuk ke dalam videonya, ke gamenya maksudnya teman-teman. Kita langsung saja masuk ke taktik permainan saya. Nah, di sini saya sudah menukarkan e-point football saya di ke Inzaghi ini. Jadi ini saya dapatkan di penukaran e-point football atau yang ping-ping itu. Oke, langsung saja kita ke latihan level. Kemudian kita maksimalkan. Ini dulu kalau di PES 2021, Filippo Inzaghi ini sangat mantap sekali ketika ditaruh di babak kedua, karena dia ini ujuk-ujuk atau tiba-tiba sudah berada di depan gawang. Jadi ini sangat mantap buat super sub ya teman-teman. Babak pertama nanti kita masukkan Alvarez, dan kedua nanti kita masukkan Inzaghi. Ini kalau dulu di PES 2021 kalau sama Mbappe, Haaland, ya mending Inzaghi teman-teman. Ini kecakapan game timnya dominan di serangan balik biasa, bukan serangan balik cepat ya teman-teman. Kali ini saya akan meraciknya di serangan balik cepat. Nah, ini kita maksimalkan serangan balik cepat. Ini berapa ini? 5. Kayaknya kok sepertinya kok kurang ya teman-teman ya. Kita ke penguasaan bola saja coba. Nah, yang cocok penguasaan bola teman-teman ya. Kecakapan game intinya penguasaan bola. Kita lanjutkan, kita konfirmasi. Jadi ini Filippo Inzaghi ternyata kurang cocok kalau di serangan balik cepat, cocoknya di penguasaan bola. Langsung saja, ini 5 penyelesaiannya. Kemudian untuk ini seperti dribble control ini 3, kemudian yang ini kesadaran menyerang 5, kekuatan tendangan, fisik, stamina di 3. Oke, ratingnya 90. Lanjutkan, sikat, konfirmasi, boom. Nah, ini jadi rating 93 ya, meskipun ini penguasaan bola teman-teman ya, untuk skema permainannya, tapi kalau di serangan balik cepat juga masih jadi rating 93 ya, meskipun nanti ujung-ujungnya akan pelongo-pelongo ya teman-teman. Oke, jadi ini racikan yang saya berikan ini untuk statistiknya. Nah, seperti ini dia unggul di sundulan dan kesadaran menyerangnya bagus. Oke, ini dia. Oke, mungkin cukup gitu aja teman-teman racikan yang bisa saya berikan. Videonya cukup singkat. Jangan lupa terus ikuti video-video menarik dari channel ini dengan cara like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasi loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video menarik dari channel saya. Oke, cukup gitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video.